mencari di Lakauta dan menewaskan seorang anggota polisi dari Polda Metro atas nama Muhammad Muhyiddin Iskandar asal dari Palopo. Kelalaian memasang rambu-rambu perbaikan arah satu jalur arah menyebabkan terjadinya kecelakaan mobil truk kampas tabrak anggota polisi berkendara motor Honda Trail DP2504TH di Lakalita Dusun. Dusung Desa Cilelang, Kecamatan Melusetasi, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari Sabtu pukul sekitar jam 7 waktu Indonesia Tengah, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Anggota polisi tugas di Polda Sulsel asal Palopo Bribda Muhammad Muhaimin Iskandar meninggal di tempat kejadian. Berdasarkan hasil pantauan awak media Selebes Magazine, Anis Andriadi mengatakan bahwa kejadian di Lakalita Dusun Desa Cilelang, Kecamatan Melusetasi, Kabupaten Baru, Jalan Poros Lintas Provinsi pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, di mana Bribda Muhammad Muhaimin Iskandar dari arah Makassar menuju Kota Palopo, sementara mobil truk kampas menuju arah Makassar. Mobil truk kampas dengan nomor polisi DD8557XL verlabel Geri Salut pada bak kampas bagian depan berwarna kuning diduga pelaku penabrak Bribda Muhammad Muhaimin Iskandar hingga meninggal di tempat kejadian. Di tempat kejadian ada perbaikan jalan, rambu-rambu pekerjaan jalan tidak jelas, hingga satu arah digunakan dan sementara jalan yang diperbaiki tutup untuk dilintasi. Setelah kejadian tersebut, pihak pejaga jalan saat dikonfirmasi awak media baru akan memasang rambu-rambu pengaruh arah jalan yang jelas. Akan memasang rambu-rambu. Demikian Anis Andriadi, Kabiro Selebes Magazine, Kabupaten Baru. Pasti ramai, harusnya banyak rambu-rambu, karena di sini di dalam sini ini ada kegiatan perkemahan. Jalan lurus dari sana. Maksudnya, tabede, ade. Pengalihan, harusnya ada peringatan dari sana. Bahwa tabede ada pengalihan di depan, karena orang dari Makassar pasti merasa saya ndak lihat bahwa ada acara di situ. Walaupun ndak lihat, Pak, Anda kan sudah kerja di situ. Kenapa ndak dipasang rambu-rambu peringatan, Pak? Maksudnya kerja di mana, bagaimana, Pak? Maksudnya kenapa tidak dipasang rambu-rambu pengalian bahwa di sini ada pengalian satu jalur? Kenapa? Apa alasannya? Loh, di sana kan sudah pasang, Pak. Bukan di sana, kalau di sini nggak ada. Ini kan sudah ada, Pak. Apa kalau begini ini? Cuma begini, sedekat begini. Kenapa ndak dipasang di sini? Hah? Kenapa ndak dipasang? Kenapa tidak dipasangkan rambu di sini? Ini sudah belum dipasang. Apanya ini, mana rambu-rambu begini? Satu meter, tidak ada tanda-tanda peringatan. Sekian meter dari sini ada pengalian. Apalagi rawan kecelakaan. Hah? Nanti kami pasang lagi kembali. Kenapa? Oh, nanti. Ya. Setelah terjadi kecelakaan baru dipasang. Baru akan dipasang ini setelah terjadi kecelakaan lalu lintas.